بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى: وعلى من أفعال علومه في الدارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أسلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقولوا أو كمو بركتا لو أن أنزل علينا الكتاب، jikalau bahwa saya diturunkan, lau anna jikalau bahwasanya kami, jikalau kami unzila alaina alkitabu diturunkan kepada kami alkitab, lakunna alquran niscaya kami ahda minhum, niscaya kami lebih mendapati petunjuk daripada mereka. Lijaudati azhanina, karena baik hati-hati kami. Waqad ja'akum bayyinatun bayanun, maka sungguh telah datang kepadamu penjelasan. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Wa hudan rahmatun, dan petunjuk dan kasih sayang. Liman ittaba'ahu, bagi orang yang mengikuti akan dia, akan petunjuk itu. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk, maka akan dapat petunjuk dan rahmat. Jadi orang yang patuh, yang manut, itu akan dapat hudan wa rahmah, dapat petunjuk dan rahmat. Makanya kalau murid patuh sama gurunya, itu bakal murid sukses. Baik di depan gurunya maupun di belakang gurunya, dia patuh. Apa yang dilarang oleh gurunya dia jauhin, apa yang diperintah oleh gurunya dia kerjain. Ala niyataha wa sirraha, tampak maupun tidak tampak. Sama orang tua juga begitu, yang patuh yang nurut sukses. Sama bos juga begitu sama. Akan dapat hudan wa rahmah, apalagi sama Allah. Faman aila ahada, maka tidak ada seorang azlamu yang lebih zalim, mimman kadzdzaba bi ayatillah, daripada orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, enggak patuh akan perintah Allah.
melawan perintah Allah. Allah suruh ke kanan, cek ke kiri. Allah suruh ke kiri, cek ke kanan. Allah suruh maju, jam mundur. Allah suruh mundur, jam maju. Ini orang yang begini azlam, paling zalim. Jangan sampai kita begitu. Kita udah dengar, kita udah tahu ilmunya. Kerjain apa yang diperintahin. Jauhin apa yang dilarang. Wasadafa a'rada, dan dia berpaling anha, daripadanya, daripada ayat-ayat Allah. Sana jazil ladzina, maka nanti kami akan balas orang-orang yang yasdifuna an ayatina, orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami. Su'al azabi, kami akan balas dengan seburuk-buruk azab. Asya'i asyadda'u, azab yang paling keras. Bimakanu yasdifun, dengan apa yang mereka palingkan itu. Jadi, siksaan yang paling keras, orang yang tidak patuh kepada Allah, dia berpaling, dia mendustakan ayat Allah. Al yanzuruna illa ayan ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbuka rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani khairan qul inzuru inna muntazirun. Hal yang zuruna, halnya tidak, maksudnya ya apakah, maksudnya tidak, tidaklah yang zuruna mereka menunggu, ma yantazirul mukadzabuna, tidaklah menunggu oleh orang-orang yang didustakan, illa an ta'tiyahum, kecuali bahwa datang kepada mereka, bita'i wal ya'i, dengan tak dan ya bacanya, tak tiyahum ya tiyahum al malaikatu, kecuali bahwa datang kepada mereka oleh malaikat, liqabdi arwahim, untuk mencabut ruh-ruh mereka, menggenggam itu maksudnya mencabut, au ya'ti rabbuka, atau datang Tuhan engkau, ai amruhu, perintahnya, bimakna azabi, azabnya, datang azabnya Allah, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau, ai alamatu dalatu ala sa'ati, artinya tanda-tanda yang menunjuki atas hari kiamat, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau, wa hiya tulu'u syamsi, yaitu terbitnya matahari, min maghribiha, dari ya baratnya, kama fi hadis sahihain, sebagaimana dalam keterangan dalam hadis Bukhari Muslim sahihain. La yanfa'u nafsan, tidak bermanfaat kepada seorang jiwa, imanuha, oleh imannya, lam takun amanat, yang dia tidak beriman, min qablu, sebelumnya. Al jumlah itu sifatun nafsi, bermula jumlah itu menjadi sifat nafsi. Kalau di situ nafsan apa nafsi, sifat an nafsi, nafsan apa an nafs, nafsan ya. Ya, enaknya nafsan.
Wafzairi nafsin. An nafsi. Pakai alif lam. Kamu yang lebih tepat hemat saya itu mulut lapas. Aw nafsan lam takun kasabat fi iman ya khairan, atau jiwa diri yang tidak berusaha di dalam imannya akan kebaikan, taatan ketaatan. Ai maksudnya la tanfa'uha taubatuha, taubatnya tidak bermanfaat akan dia. Kama fil hadisi, sebagaimana dalam sebuah hadis. Ulintaziru, katakanlah, intaziru, tunggulah. Ahadda hazil asya'i, akan satu daripada ini segala sesuatu. Inna muntaziruna zalika, sesungguhnya kami menunggu akan demikian itu. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'in innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, bikhtilafihim fi, dengan berbeda mereka padanya pada agama, berbeda mereka dalam agama. Fa akhadhu ba'dahu, maka mengambil oleh ia akan sebagiannya. Wa taraku ba'dahu, dan ditinggalkan akan sebagiannya. Yang cocok sama nafsunya diambil, yang enggak cocok enggak. Yang dapat duit banyak dia ambil, yang enggak dapat enggak. Nauzubillah. Kayak zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang. Makanya kata Imam Ghazali, ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Sama-sama pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai minyak wangi, sama-sama. Tapi insya Allah ulama dunia enggak bersiwak, insya Allah. Insya Allah ulama dunia enggak bersiwak, insya Allah. Jadi yang bersiwak insya Allah akhirat, insya Allah. Jadi jangan sampai engkau bersiwak. Lihat orang-orang yang cenderung sama dunia, bersiwak enggak kira-kira? Insya Allah ulama dunia enggak bersiwak. Andai kata bersiwak, itu lagi ditegur aja mungkin. Karena kadang bersiwak tuh ngaji udah pakai kagak. Gitu. Wa kanu syi'an, dan adalah mereka menjadi terpecah dalam beberapa golongan, firqan, beberapa firqah, fi zalika, berdemikian itu, wa fi qiraatin, pada satu bacaan, faraku, ai maknanya faraku, taraku, mereka meninggalkan, dinahum, agama mereka, alladzi umiru bih, yang mereka diperintahkan dengan. Mereka meninggalkan agama mereka yang mereka diperintahkan. Wa umul yahudu wan nasara, tuh siapa mereka? Orang Yahudi dan orang Nasara. Laisat minhum fi syai'in,
Lasta minhum bisyain, bukanlah engkau termasuk di antara mereka sedikit pun, sesuatu pun maksudnya sedikit pun dalam sesuatu. Ai fala tata'arradu lahum, fala tata'arrad lahum, maka oleh karena itu janganlah engkau menentang mereka. Innama amruhum ilallah yatawallahu, hanya saja perkara mereka itu dikembalikan kepada Allah. Ya tawallahu, Allah yang mengurus semuanya, Allah yang mengurusnya. Summa yunabbi'uhum, kemudian Allah beritakan kepada mereka, fil akhirati akhirat, bima kanu yaf'alun, dengan apa, tentang apa yang sudah mereka lakukan. Fayujazihim bihi, maka oleh karena itu Allah membalas mereka dengan perbuatannya itu. Wahada madsukhun bi ayati sayfi, ini ayat dinasa dengan ayat perang. Pedang itu perang maksudnya. Man ja'a bil hasanati ay la ilaha illallah walahu asyru amsalihah. Siapa saja yang datang dengan melakukan satu kebaikan. Nah, di sini dicontohkan ay la ilaha illallah, ini salah satu aja kebaikan. Bukan hanya la ilaha illallah aja, yang lain juga banyak. Ini yang paling pokok. Sebab kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, semuanya diterima. Dia mengucapkan la ilaha illallah, apalagi dizikirkan, ya, apalagi dirutini la ilaha illallah. Tu kita zikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Falahu asyru amsalihah, maka baginya mendapati 10 ganjarannya. Ay jazau asyri hasanatin, balasan 10 kebaikan. Kita berapa tuh banyak banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Kebaikan, 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 kebaikan. Rugi kita enggak zikir tuh. Jadi yang enggak zikir rugi. Ini kebalikannya, zikir malu. Malunya kayak orang maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Beruntung kita tuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Bukan itu aja, ya, banyak lagi yang lainnya. Ya, ini salah satu tafsiran aja. Baca sholawat, baca Al-Quran, kita baca Quran, ya, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita enggak baca Al-Quran. Jangan sampai kita enggak baca Al-Quran. Usahakan bulan Ramadan khatam, walaupun satu kali. Walaupun satu kali. Jadi jangan sampai kita enggak khatam, walaupun satu kali. Kenapa? Karena pahalanya besar. Bukan bulan Ramadan aja dibalas dengan 10. Ini balasan paling sedikit. Paling sedikit balasan. Bisa balasnya itu dibalasnya dengan 70, bisa 700, bahkan bi ghairi hisab, tanpa dihitung, tanpa batas, tanpa ya, batas bilangan, saking banyaknya. Jadi Allah bisa tuh balas kita, Allah bisa berikan kita balasan yang banyak.
bi ghairi hisab itu pahala sabar bi ghairi hisab. Ada enggak orang yang sama kita dan enggak ngapa-ngapain atau berbuat dia sama kita, dulu kita bagi paling banyak, yang lain enggak dibagi, dia dibagi, yang lain dibagi dikit, dia dibagi banyak, boleh enggak kita begitu? Boleh, kalau punya kita. Jadi jangan sampai enggak zikir. Jangan sampai enggak berbuat kebajikan. Kita ngelihat di ubin ada air genang. Ada genangan air, nanti kalau kita biarkan nanti orang jatuh. Niatin untuk berbuat kebajikan. Jangan sampai ada orang yang jatuh. Langsung dilap, dipel, dikeringin. Tuh kita dapat pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Bukan malah sebaliknya. Kita jahatin orang. Kita iseng sama orang. Orang mau duduk kita tarik bangkunya. Kecengkang tuh orang. Ya Allah. Atau lain-lain. Kita usil sama orang. Ini jangan seperti ini. Berarti kebalikannya nanti akan dapat keburukan. Yang akan merugikan kita nanti di akhirat. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislah. Ah, nih. Siapa saja yang datang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali yang sepertinya. Ai jazaa'uhu balasannya. Jadi kalau keburukan satu dibalas satu, kebaikan satu dibalas 10 minimal. Masya Allah, saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuat kebajikan dibalas dengan 10, kalau berbuat kejelekan dibalas dengan satu. Masya Allah. Menandakan apa? Saking sayangnya Allah sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita. Bahkan nama orang tua kita lebih sayang Allah daripada orang tua kita sama kita. Wa hum la yuzlamuna, dan mereka tidak dizolimi. Yunqasuna min jazaa'ihim syai'an, tidak dikurangi mereka daripada balasan mereka sedikit pun, sesuatu pun sedikit pun. Enggak dikurangin. Masyaallah. La yuzlamun. Jadi oleh karena itu gemarlah kita berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Tebarkan kamu berbuat kebaikan. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan walaupun orang tidak mengakui akan kebaikan kita. Pernah enggak begitu? Kamu udah berbuat baik, tanggapannya jelek. Jangan pernah berhenti, terus aja berbuat kebaikan. Pegel emang si hati kita. Tapi jangan pernah berhenti, terus aja. Terus, dan ketika kita berbuat kebaikan, jangan kita minta harap kembali. Jangan kita minta harap dibalas. Itu ujian orang berbuat kebaikan. Emang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.